figur mendekati DPC Partai Demokrat Pamekasan untuk Pilkada 2024 nanti. Berikut berita selengkapnya. DPC Partai Demokrat belum menentukan bakal calon bupati atau bacabup untuk Pilkada Pamekasan 2024. Ketua DPC Partai Demokrat Pamekasan, Ismail, menyampaikan pihaknya masih menanti hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada awal tahun depan. Alumnus IAIN Madura ini mengaku ada 4 nama yang berkoordinasi mengenai Pilkada Pamekasan mendatang. Namun, dia enggan menyebutkan dari masing-masing keempat figur tersebut karena tahapan Pilkada Pamekasan 2024 masih lama. Komunikasi secara informal tentu ada, tetapi secara resmi kami belum. Karena instruksi DPP kami harus fokus terhadap Pileg dan Pilpres. Tapi semua ini masih tahap penjajakan untuk resminya setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres. Kata Ismail, Ketua DPC PD Pamekasan. Sebagai informasi, Pilkada 2024 secara serentak se-Indonesia akan berlangsung pada 27 November tahun depan. Khairul Umam Syarif, Syahid Mujtahidi, TV Pamekasan, melaporkan.